Laporan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Farisin MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Haji Nur Fahmi MM. Selama kesibukan beliau, beliau masih bisa memberikan ruang dan waktu buat kita. Ini sebuah kepedulian yang luar biasa dari beliau di saat kegiatan-kegiatan lainnya, dan kita doakan, dan kita semua berdoa semoga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Bidang atau yang mewakili pejabat eselon 3 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati para JETI dan JETU pada bidang pendidikan madrasah, yang kami hormati para Kepala Kasi Pendidikan Madrasah atau Kasi Pendidikan Islam se-Kalimantan Tengah, yang kami hormati para Kepala Madrasah, guru dan siswa-siswi yang berbahagia. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan baik lahir maupun batin. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Kakak Dwi yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ASN tingkat provinsi tahun 2024. Yang pertama, dasar kegiatan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2020 tahun 2003 SK Dirjen Pendis nomor 2645 tahun 2024 tentang juknis pelaksanaan kompetisi sains madrasah tahun 2024 dan surat dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor B 780.2 garing digit titik I garing titik 1 I Romawi 1 AM 01 garing 07 2024 perihal pemberitahuan perubahan jadwal KSM tahun 2024. Ketiga, SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang pembentukan komite kompetisi sains madrasah tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Tujuan kegiatan secara umum KSM bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sains di madrasah secara komprehensif melalui penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas dan motivasi meraih prestasi terbaik dengan kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi sportivitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam mempelajari dan memahami sains. Ketiga, kategori lomba. Pertama, kategori individu. Untuk tingkat area ada 6 mata pelajaran: matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi dan geografi. Untuk MTS ada matematika, IPA terpadu dan IPS terpadu. Untuk MI matematika dan IPAS. Sedangkan yang kedua adalah kategori bergu. Tingkat MA, MI dan MTS itu adalah sosial sains terpadu. Keempat, peserta. Peserta terdiri dari 300 siswa, 302 siswa-siswi yang berasal dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut. Untuk peserta individu berjumlah 170 siswa. 170 peserta terdiri dari MA 81, MTS 54 dan MI 35. Sedangkan bergu ada 44 bergu, MA ada 14, MTS ada 14 dan MI ada 16.
masing-masing regu pada kotakan 3 peserta. Dengan ini jumlah peserta bergu sebanyak 132 orang. Bapak Kakan Dwi yang kami hormati, anggaran berasal dari Dipa Bidang Pendidikan Madrasah, kemudian Dipa Kantor Pemenang Kabupaten Kota, kemudian ada anggaran pos dari masing-masing satuan pendidik yang mengirimkan siswanya serta usaha lain yang sah. Demikian laporan singkat ini saya sampaikan. Selanjutnya pada kesempatan nanti kami mengharapkan dan hormat yang sangat kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka secara resmi kegiatan KSM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 serta memberikan arahan, petunjuk, saran agar dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih baik, lancar, dan sesuai dengan harapan. Dan pada kesempatan ini kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan dan kelemahan, akan menjadi sebuah perbaikan-perbaikan di tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.